Artikel saya akan terangkan beberapa perkara tentang peralatan-peralatan yang biasa kita guna dalam pengurusan jenazah. Dan sebelum saya pergi lebih jauh, saya nak tunjuk pula antara rupa-rupa mayat. Jangan takutlah mayat, sebab kita kena tengok juga macam mana keadaan mayat dia. Okey, tunjuk jap. Okey, macam mana kita nak berhadapan dengan janin? Ni berlaku juga selalu kan, dia gugur. Macam mana nak buat? Kadang-kadang besar macam ni, besar jari je, jari kelingking kecil je. Dia say, "Ustaz, tolong Ustaz uruskan janin apa saya semua." Dia nak panggil saya duduk Gombak, meninggal dia dekat Kelang contoh. Jauh je saya nak pergi sana kan. Buat sendiri je bang, tak yakin lah apa semua. Nak juga Ustaz datang, kata dia. Okeylah saya datang. Lepas tu kita datang, kita kata, "Okey, berapa Ustaz?" "300," kata. "Kecil macam ni 300. Habis tu kau ingat datang sini sia-sia kan? Bila datang sini, datang Kelang pula jauh-jauh, takkan datang seseorang, bawa orang rumah, pergi dengan GM Kelang. Kan? Maknanya benda macam ni, tak payahlah kita nak susah-susah kan? Benda simple. Baby ni, janin, kita ambil air, basuh kat sinki je. Pun jadilah. Bersihkan darah dia lebih kurang, kemudian lap, letakkan ke atas kain kapan. Kain kapan besar, tapak tangan pun jadilah, ikut saiz dia. Tiga lapik, satu lapik boleh, tiga lapik boleh. Baru terus bungkus, tak payah semayang, tanam terus. Ke bumi kat tempat yang boleh ke bumi, kubur, ataupun kalau kita yakin tempat tu takkan digali balik, belakang rumah kita ke apa ke, yang sesuai. Pentingnya ialah dokumen juga. Walaupun dia gugur, kena bawa pergi hospital juga. Ya, sebab doktor ataupun bahagian perubatan dia akan keluarkan permit. Sebab takut isu timbul, dia akan kira kita macam menyembunyikan kematian. Ni lain pula, atas ada polis. Benda ni penting. Ya, janin ke apa ke, saya pernah orang telefon saya, "Ustaz, macam mana ya Ustaz, tolong uruskan jenazah dia, kekasih dia." Dia katakan, maknanya semua apa nama dia melakukan perzinaan lah kan, anak dia luar nikah. "Janin Ustaz, tolong uruskan." Saya kata, "Saya tak boleh uruskan, kena buat pergi hospital. Kita jangan ambil risiko, kan kita pula yang kena." Jadi saya kata, "Kecil je Ustaz, minta tolong uruskan." Dia siap ambil gambar besar macam ni, dengan keadaan mak dia dalam keadaan berdarah, bersalin ke rumah je, besar, budak kecil je ni. Dia kata kecil kan. Jadi benda ni kalau kita ambil, kita yang tanggungjawab. Macam bersubahat dalam menyembunyikan kematian. Maka kalau dapat kes ini, pastikan dapat permit, baru kita boleh uruskan. Jangan kita nak tanggung risiko. Dalam bab ni penting nak tahu. Okey, kemudian ini tak masuk dalam gambar kan? Itu kena pusing-pusing, pusing kamera. Kamera tu pusing. Tak, jangan tunjuk pada ni. Sebab ni PNC. Dan kita tak boleh nak tunjuk dekat orang awam kat luar, takut dia snap ke apa ke. Okay, next. Okay. Ini kes dia buat post-mortem. Ni jahitan dia antaranya yang tak kemas lah, sebab dia tak jahit sebelum ni. Kalau kes begini, mayat dia akan keluar darah. Tapi biasanya tak banyak lah. Kita letak plastik saja kat bawah kain kapan. Tak kapas, tak plastik, supaya darah tu tak mengalir. Itu senang je. Nanti waktu praktikal kita akan tunjuk lagi. Kemudian ni kalau mayat, next, dia tak berjahit. Macam mana? Biasanya kalau ke hospital dia jahit, tapi ada juga jenis hospital dia macam ambil sambil lewa je. Dia tak kapas saja, lepas tu balut dengan kain, lepas tu serah pada jenazah tu pada waris, sebab waris nak urus kat rumah ke apa ke. Bila balik rumah, buka jenazah, tengok dia punya dada ni tak berjahit. Bab ini macam mana kita nak buat? Nak hantar ke hospital, jauh pula. Maka biasanya darah macam ni, kalau kita luka macam ni, kalau kita tahu menjahit, kita jahit. Bukan jahit macam baju lain. Dia jahitan dia tu jahitan khusus. Dia punya jarum pun bentuk dia macam mata kail. Sajid. Sebab tu nak belajar pengurusan jenazah ni bukan setakat mandi kapan je. Dia kena tahu macam-macam kemahiran. Jahitan, gubahan, kan? Macam-macam solekan. Benda ni penting.
Jadi kalau tak tahu macam mana, biasa darah macam ni dia akan blok, maksudnya tak akan mengalir lagi. Darah dia dah beku. Kita ambil kapas, bersihkan, letak kapas. Kemudian kafan dengan kain dengan plastik sekali. Waktu praktikal saya akan tunjuk cara dia. Okay, next. Ini kes bunuh. Kalau ingat masa kes di Puchong 2 tahun sudah kot, ayah dia terpengaruh dengan dadah metamfetamin. Bahaya. Mempengaruhi keadaan dia sampai anak dia yang dia sayang, dia tetap waktu itu tertidur. Terbelah muka. Cuba tengok next. Tangan dia putus. Jadi kalau mayat-mayat yang kena tetak hancur ni, forensik dia akan repair balik. Dia akan jahit muka, aksiden macam mana putus pun forensik akan sambung balik. Jadi kita yang terima tukang mandi mayat ni, kita tak akan terima mayat dalam keadaan yang hancur. Dia mesti dalam keadaan yang sempurna berjahit. Itu antaranya. Okay, next. Ini aset kami, bench jenazah yang pertama lagi. Ini kubur. Kubur ni lain-lain tempat. Ada yang jenis guna keranda dalam dia, ada yang liang lahat terus, apa tu, papan lahat tengah ataupun papan lahat tepi. Ini kena tengok pada keadaan tanah. Okay, next. Ini kes itifakiyah 23 orang. Kami yang kendalikan kes ini, alhamdulillah dalam tempoh 3 jam kita guna kaedah tayamum. Tayamum ni macam mana kita tayamum lah. Muka, tangan kanan, tangan kiri. Maka itu yang kita gunakan pada jenazah ini. Senang saja. 3 jam selesai 23 mayat. Okay, next. Ini waktu masa perbincangan tu lagi. Okay. Ini waktu mesyuarat nak tentukan macam mana kaedah pengurusan jenazah bersama dengan Datuk Mufti, pengarah Jawi Lama, pengarah Jakim. Waktu tu kita bincang apa prosedur kita nak buat semua lagi. Okay, ni lagi mesyuarat antara kami. Waktu ni lah menteri datang, agung datang, PM datang. Jadi isu ni jadi isu negara. Orang nak buat postmortem, nak dapatkan DNA. Apakah, siapa orang ni? DNA nak menentukan orang ni siapa. Ni makan masa jugalah lagi. Okay, lagi. Ni mesyuarat semualah. Lagi. Ini ketika perbincangan dengan waris. Nak tenangkan waris supaya waris ni dapat bersabar sebelum kita nak tunjuk anak-anak dia. Weh, berat benda ni. Kita nak tunjuk kat mak ayah anak-anak dia tu, kita kena mesyuarat, bagi kaunseling, psikologi semua. Barulah kita boleh tunjukkan anak-anak dia. Berat. Bab ni yang paling berat sekali. Lagi. Okay, lagi. Next. Next. Okay. Ini di antara faktor SPJ Malaysia mula kenal. Keluar TV, liputan semua, fokus saja mana saya pergi semua. Okey lagi. Kan? Yalah, sebab tu orang tanya. Apa nama, orang telefon kan, tolong buat SPJ dekat negeri Johor. Negeri pertama yang panggil kami. Masa kejadian ni, SPJ tak berdaftar lagi. Kita bukan badan yang rasmi. Nama saja. Tapi bila berlaku kejadian ni, orang telefon negeri Johor, tolong buat SPJ, kami tak daftar. Maka timbul idea daftar. Itu yang jadi SPJ Malaysia sebab melibatkan negeri-negeri lain. Skuad pengurusan jenazah Malaysia. Awalnya nama dia Geng Mandi Mayat. Kau. Mula-mula saya buat grup WhatsApp Geng Mandi Mayat. Ada orang kata takutlah Ustaz Geng Mandi Mayat. Tukar nama lain. Tukar nama Tim Pengurusan Jenazah TPJ. Ada orang cakap pula tim ni bahasa English, pengurusan jenazah Melayu, nak combine tak kena. Saya fikir punya fikir, keluarlah perkataan skuad. Jadi skuad pengurusan jenazah. Bila nak kembangkan ke seluruh Malaysia, tambah kataan Malaysia. Jadilah SPJM. Ni kes ni berlaku tahun lepas. 21 April 2018. Ketika ini nak bawa jenazah daripada hospital Serdang, nak pergi ke Kuala Terengganu. Kuala Terlemong. Nak exit Kuala Terlemong tu LPT2, tanya doktor lah macam mana LPT2 dulu. Melompat-lompat, jalan tak sekata. Gang-gang, kita punya van tinggi, angin lintang. Bam, langgar dekat divider, nampak tayar tu. Terseret, bawa mayat masa ni. Kemudian, okeylah, accident lah. Tapi mayat tu macam mana kita teruskan. Okay, next. Accident, tak ada masalah. Van jenazah kita boleh hantar bengkel. Next. Mayat macam mana? Di sinilah peranan SPJ. Kita ada tim setiap negeri. Kita boleh hubungi skuad kita.
tolong turun sekuat Terengganu, kami accident. Ada masalah, kita tak payah panggil van daripada KL, daripada kampung dia nak fikir siapa nak bawa. Tim kita sentiasa berstandby. Datang, kebetulan J-Pump pun lalu, tolong alihkan jenazah ke kerada lain. Ini dia. Berlaku dulu, orang tu rosak kereta, van jenazah rosak kat jalan Karak. Karak. Highway Karak tu, kat kawasan gelap tu. Van rosak pukul 2 pagi. Bayangkan macam mana. Kan? Dia nak telefon orang, dia tak tahu siapa nak angkat pukul 2 pagi. Jadi fikir-fikir, tak dapat sampai pukul 10 pagi. Baru datang van jenazah backup. Berapa lama dia menunggu situ. Maka benda ni tak sepatutnya berlaku kalau kita ada komuniti. Maka sekarang ada komuniti, kita akan hubungi. Mana skuad yang paling dekat dengan jalan Karak ni? Highway Karak. Bentong dekat, Bera dekat. Kan? Maknanya benda ni tak mengganggu. Okey, kami respon, kami datang. Maka ini pentingnya komuniti. Skuad dan antara skuad negeri-negeri ni bekerjasama. Meninggal dekat KL nak hantar ke Kelantan, berapa jauh perjalanan tu? Nak masuk Selangor, kemudian keluar Pahang, kalau ikut Terengganu, ikut Terengganu, lepas tu keluar Kelantan. Kan banyak negeri lalu, maka skuad kita standby saja sepanjang perjalanan. Itu pentingnya komuniti begini. Next. Van jenazah kami lagi, next. Ini waktu Titi Fakih tadi, lagi. Ini Harian Metro. 3 jam dah selesai. Anggota SPJ guna kaedah tayamum uruskan jenazah. Ni faktor kami ni mula dikenali. Lagi. Ni van kami tadi, hantar bengkel lagi. Ini kes 6 anggota bomba mati lemas di Puchong. Kami juga dipanggil, dan ini kes pertama bomba Malaysia melibatkan anggota dia sendiri. Dan mereka ni tak tahu macam mana nak handle sebab tak pernah berlaku. Nak susun istiadat macam mana, adat-adat ni, kami tolong bantu memudahkan. Dan tempahan tiket flight nak hantar jenazah bawa ke Sabah dan juga ke Sarawak, kita tolong dealkan. Di antara coffin, macam bomba dia tak ada coffin khas, keranda khas, jadi kita pinjam dengan tentera. Ini pentingnya kolaborasi kita dengan tentera. Kita ada hubungan dengan bomba, telefon tentera, tolong hantarkan 6 coffin keranda jenazah. Dia hantar, alhamdulillah. Kemudian timbul pula isu masa tu pagi tu, kita nak hantar 2 jenazah, satu Sabah, satu Sarawak. Yang Sabah tak ada masalah, yang Sarawak ni flight pula delay, kena terbang besok, jadi lama. Jadi waris dah desak nak mari juga. Masa tu pengarah bomba kata, macam mana ustaz nak tolong ni? Saya katakan gini lah Datuk, kita ni isu negara, why not you call TUDM? Call TUDM, tentera udara on the spot. Okay, hantar jenazah ke Subang sekarang, kita naik pesawat khas terus ke Sarawak. Benda ni mudah bila adanya gabungan di atas satu sama lain. Ini kami buat semua. Lagi 6 bomba kita susun semua. Next. Lagi. Ini waktu kami dalam bilik mayat tu lagi. Ini ketika kes di Palu, Sulawesi. Kami hantar juga orang untuk bantu. Okay, next. Kita tolong bantu. Ini berkotak-kotak ni body bag. Bag badan mayat. Plastik tu. Lagi. Ini ketika ni. Ini pegawai pengiring. Lagi. Ini tentera yang mengiring kami kat mana-mana sebab waktu tu darurat. Bila darurat, kena ada tentera yang mengiring. Kalau tidak, kami ni akan, orang ingat hantar bantuan makanan, dia serbu lori kami, rupa-rupanya kena kapan. Tak keharu kan, perlunya backup macam ni. Okey, lagi. Ini waktu mesyuarat. Ni, bawah ni ada ratusan mayat. Macam mana nak uruskan? Dia nak gali. Saya kata jangan gali. Gali ni menyusahkan kita. Kita tambak saja. Tambak senang. Mayat yang ada kat luar-luar ni kita ambil uruskan. Yang dalam jangan gali. Tambak saja. Maka alhamdulillah mereka ikut cara yang kami sarankan. Kalau tidak, berlakulah macam kes tahun 2004 tsunami di Aceh. Macam mana keadaan dia? Dia guna backhole. Backhaul tu tolak mayat masuk ke dalam lubang. Dalam banyak-banyak mayat tu yang disangka mati, ada orang yang masih hidup. Benda ni tak keluar kat media. Ada orang masih hidup ketika tu dalam keran nyawa-nyawa ikan, tapi kena sodok dengan kren. Matilah dia. Ini yang berlaku. Jadi kita tak nak benda tu berlaku pada masyarakat di Palu. Saya datang, sukarelawan kita ramai.
kita ambil jenazah, letak dalam beg plastik, terus ke bumi, angkat. Jangan kita lempar dan macam tu. Kita kena hormat pada mayat. Alhamdulillah cara saya itu diterima dan kita buat dengan baik. Lagi, okay? Ini kita kena mesyuarat dengan orang tempatan lagi. Ni di antaranya mall. Mall ke sabum, saya pun tak tahu. Kan dia runtuh lagi. Ni kampung satu keluarga anak kat bawah. Sian ya. Lagi. Ini mesyuarat dengan orang kampung. Okey. Ini ketika saya ditahan di airport. Minta maaf pak, kami tak benarkan organisasi luar datang bantu. Darurat. Nanti bapa akan diserbu, kata dia. Saya kata nak serbu buat apa? Saya datang bukan hantar makanan, bukan hantar pakaian. Kami datang nak urus mayat. Ni kotak ni semua barang-barang mayat. Oh iya ke bapa? Tu yang dihantarkan tentera untuk backup. Alhamdulillah. Ni pejabat kementerian luar negeri. Kalau zoom tu boleh nampak kotak tu. Pejabat kementerian tu dah utuh. Buat kat luar macam Pasir Berdengung kan. Negeri Pasir Berdengung kan. Istana pun tak ada kan. Tinggal tu je kan. Macam tu lah dia. Okay, next. Ni semua memang hancur teruk lagi. Ni kami hantar bantuan lagi. Next. Bawah ni mayat bersepah-sepah lagi. Ni ketika bejang. Okay. Next. Belakang kami tu kampung yang 2,000 keluarga tertanam. Likuifaksi. Satu keadaan tanah bergerak sampai menenggelamkan satu kampung. Gua takut kita. Lagi. Masjid yang tak runtuh. Masjid kayu ni. Lagi. Next. Okay. Lagi. Tentera yang mengiringi kami. Lagi. Balik. Kan. Lagi. Okay. Next. Okay, next. Ni van kami, van 3 dan van 4. Dua-dua operasi lagi. Okay, next. Lagi, ni masjid yang terapung lagi. Ni van kami yang kelima, warna hitam. Masjid terapung. Oh, tengok, kalau boleh baca apa tulisan tu. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati. Ni lagu kan? Kita buat. Kita buat eksklusif warna hitam. Mana ada van jenazah warna hitam? Putih semua kan? Kita land eksklusif SPG Malaysia ni. Kalau nampak van hitam berat tengah jalan tu, ni lah van kami. Kan? Nah. Ya? Okay, next. Habis rahat. Ni van kami. SPG 1, SPG 2 yang accident tu dah repair dah. SPG 3. Next. Ni Facebook. Nak tahu lebih lanjut, buka Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia. Ni Facebook kami. Kan? Instagram pun yang ni juga. Apa lagi? Twitter pun gini juga. Channel YouTube pun macam ni juga. WeChat je tak sempat install. Kan? Yang lain semua ada kan? Kalau nak tahu soal jawab agama berkaitan pengurusan jenazah, boleh tengok page saya, Ustaz Rafi Zainal Undertaker. Memang kita tulis Ustaz Rafi Zainal Undertaker. Itulah page saya lah tu. Semua soal jawab kita ada situ. Okay, next. Okay, habis setakat tu je kan? Okay, tu tentang selingan kita lah sebelum kita masuk praktikal ni. Ya, benda yang untuk pengetahuan kita lah macam mana kita urus. SPJ ni tiga objektif utama. Mendidik masyarakat dalam pengurusan jenazah hari ni macam ni kursus semua. Yang kedua, bantu mereka yang kurang mampu. Orang tak mampu kita akan buat pengurusan jenazah sampai percuma. Kita buat. Yang ketiga, persediaan awal sebelum berlaku bencana alam. Malaysia tak pernah lagi berlaku bencana alam yang teruk-teruk macam ke Indonesia. Tak pernah berlaku gempa bumi. Tsunami pun dulu sikit je. Tapi andai kata berlaku macam tu kat Malaysia, apa tindakan kita? Adakah kita nak sama macam negara luar yang guna keren tolak mayat ke dalam? Takkan tergamak kita buat macam tu. Maka inilah pasukan dia sebagai persediaan awal. Andai kata Malaysia ditimpa bencana alam yang mengorbankan ratusan ribu nyawa, macam mana kita dapat? Inilah dia pasukan dia. Jadi saya galakkan semua adik-adik ni semua join untuk komuniti kita, untuk sebarkan fardu kifayah ni pada orang lain, insyaAllah. Baik, buka bahagian side show tadi. Bawah tu. Okey. Kita nak tahu rukun pengurusan jenazah ada berapa? Empat. Okey, yang pertama sekali, next. Mandi. Okey, next. Peralatan mandi jenazah. Apakah peralatan yang wajib ada untuk mandikan mayat?
Benda yang wajib ada untuk mandikan mayat apa dia? Air. Peralatan mayat tu dah tentulah kena ada. Air. Yang wajib adalah air. Selain air, apakah benda yang wajib ada? Kau barus lagi? Air mawar lagi? Kalau faham pada konsep soalan, perkara yang wajib ada hanya satu saja, air saja. Ada pun barang-barang lain, dia jadi sunat. Kapur barus, air mawar, sebut jenana, apa-apa saja, tu sunat saja. Ya? Wajib air saja. Syarat mandi jenazah sama macam syarat mandi wajib. Tu mandi wajib tak? Dah berhal hukum takkan tak tahu. Kan? Kan? Perempuan pun semua takkan tak tahu. Syarat mandi wajib apa dia? Niat dan meratakan air ke seluruh badan. Sama juga macam mandi mayat. Niat dan ratakan air ke seluruh badan. Simple. Tak susah pun. Tapi kenapa orang menyusahkan pengurusan jenazah ni? Sebab banyaknya tambahan. Tambahan dia dari segi barang batu sendiri, dari segi pengurusan mayat. Kadang-kadang bila orang mandi jenazah, kita mandi wajib. Ada tak kita ni apa nama teliti sangat sampai telinga kita ambil kapas korek-korek telinga? Tak ada pun. Tapi kenapa masa mandi mayat nak sibuk nak korek telinga orang tu? Ya Allah, ha, sebeban lah kata dia. Paling teruk tu paik. Masuk tang sini, satu lah sini. Benda ni sebenarnya waktu kita mandi wajib ada tak buat? Tak ada. Tapi kenapa pada mayat kita buat itu? Menyakiti pada mayat. Banyak tambah-tambahan. Nanti kita akan terang waktu praktikal. Next. Peralatan yang lain selain daripada yang wajib air, ini yang sunat. Air mawar. Air mawar ni warna putih. Jangan letak kat dalam peti ais. Takut-takut orang ingat ni air cap badak. Dia bahaya eh. Next. Kapas. Lagi. Okay. Kapur barus. Kapur barus. Dia berwarna putih. Dalam set ni pun kita ada sedia. Okay. Set yang kami keluarkan ni, SPG Malaysia ni, dia lengkap. Semua ada barang-barang ni. Okay. Mana kapur barus? Kapur barus ada? Oh, dah keluarkan dah? Tak jumpa pula sini. Okay. Warna putih. Ya. Kemudian, serbuk cendana dia berwarna kuning. Serbuk cendana pun tak ada. Oh, dalam botak ni. So, kita sediakan dalam bentuk bedak macam ni. Ha, tuang ni. Lagi. Sabun. Saya bukan nak promote jenama Lux eh. Tak kisah apa jenama boleh. Cecair ke, jenis buku ke, tak kisah. Yang kami keluarkan ni jenis cecair. Ya, tak kisah apa pun jenis. Lain. Kelengkapan mana mayat, apron, glove, mask, gunting ni basic. Ha, untuk jaga kesihatan kita. Lagi. Baldi dan timba, gayung kata orang. Ha, pun boleh. Lagi. Tempat mandi, bathtub. Ha, ni kat rumah ada tak? Canggih sangat kat rumah ada kan. Kalau kita banyak duit sekalipun, jangan beli macam ni. Bathtub kat rumah tu macam sinki bentuk dia eh. Bukan jenis berjaring-jaring macam ni. Kan salah beli-beli yang tu pula kan nak buat bathtub. Eh? Ha, tempat mandi ni biasa kat masjid surau dia ada. Kalau tak ada, orang guna kaedah pangku mayat. Ha, ni kat kampung lah. Dia pegang mayat, mandi atas peha dia. Itu biasa. Ataupun batang pisang, ataupun atas rumah. Itu biasa. Lagi? Okey, tu bab kain. Bab air, peralatan. Ada soalan bab peralatan? Air? Tak ada. Bab kafan pula. Apakah perkara yang wajib ada untuk kafankan jenazah? Kain kafan. Okey, buka. Kain putih kafan. Kalau kita tak jumpa set macam ni, kita nak pergi ke kedai Jekyll ke Nagoya ke kedai kain satu Malaysia ke apa ke, jangan cakap kat kaunter, "Kak, saya nak kain kafan, ada tak?" Silap-silap kedai tu tutup. Kan, demam orang tu tanya soalan tu. Kain kafan ni asalnya kain putih biasa saja, bidang 60 cotton. Kain yang sama digunakan untuk buat baju sekolah yang awak pakai dulu. Sama tu. Kain tudung sekolah, ni lah kain dia sama. Cuma bila pada mayat, kita panggil kain kafan bila kita khususkan untuk kafan mialah. Jadi kain putih ni sesuai ialah bidang 60 lebar. Dia bukan bidang 45, dia kecil sikit. Lebar kan? Senang kat kita. Kain cotton.
Standard jenazah 13 sehingga 15 meter dia punya ukuran untuk keseluruhannya. Ya. Ha. Baik, kalau lelaki berapa helai yang wajib untuk kain kafan? Kalau perempuan berapa helai yang wajib? Lelaki berapa helai wajib? 3. Perempuan 5. Kalau faham pada kehendak solat, yang wajib hanyalah sehelai asalkan menutup aurat. Yang sunat lelaki 3 helai, perempuan 5 helai. Kenapa lelaki 3 helai? Kerana ketika Rasulullah wafat, Nabi dikafankan dengan 3 helai kain sahaja, tanpa jubah, tanpa serban. Tak ada. Ha, tapi kita buat jubah serban tak ada masalah, boleh je. Itu pun sunnah juga. Tapi kenapa perempuan 5 helai? Agak-agak sebab apa? Orang perempuan tu kain dia lebih daripada lelaki. Sebab orang perempuan selalu melebih-lebih daripada lelaki. Tak. Marah pula dia. Sebab orang perempuan aurat dia lebih daripada lelaki. Tu je. Sebab tu dia lebih 5 helai, 7 helai. Tapi jangan sampai 9 helai. Ha, ni tak boleh membazir pula. Ya? Ada pun 5 helai ke 7 helai ke, tu nombor ganjil. Boleh tak 4 helai ke 6 helai? Pun boleh, tak ada masalah. Kaedah yang saya gunakan nanti ialah kaedah yang semua boleh pakai. 3 helai kain saja. Nanti tengok macam mana saya buat, insyaAllah. Okay, next. Kapas. Okay, lagi. Serbuk cendana. Next. Kapur barus. Lagi. Air mawar. Okay, lagi. Minyak wangi, minyak atar. Apa saja minyak wangi asalkan benda tu tak ada unsur-unsur syubhah haram, kita boleh pakai. Okay, lagi. Pakaian petugas pengurusan jenazah. Apron. Benda yang penting, terutamanya kalau tekong. Tekong ni tukang mandi mayat yang utama. Glove kena pakai. Walaupun arwah ni mak dia, ayah dia, dia kena pakai. Sebab faktor keselamatan, kesihatan penting. Kadang orang ambil mudah saja. Jadi kuman tu dia tak kira orang, anak dia ke apa ke, dia akan datang. Jadi kita elakkan benda tu, pakaikan glove. Baik, next. Perkara wajib dalam menguruskan jenazah. Okay, next. Okey, kita berhenti kat sini. Tunjuk dulu praktikal pengurusan jenazah sekarang ni. Siapa jadi model? Ada atau tidak? Tu. Betul. Rela ke paksa rela? Ha, jangan. Ya. Yeah. Kan dah sign dah borang apa semua, insurans ke apa? Ya, yeah, kebenaran borang B, borang C semua dah. Okey. Kita buat di tengah-tengah. Ha, sini bolehlah tengah ni. Macam mana keadaan dia? Yang tak mengganggu pemandangan ni lah. Tengah ni lah, tengah ni. Eh? Baik. Tengok berwaya-waya. Okey, ha, tengah ni. Ha, kosongkan. Ha, tabung tu alihkan. Okey. Dalam set ni kot tak keluarkan lagi kain tadi. Belum main. Baik, kita akan buat praktikal pengurusan jenazah. Okey. Siapa tadi? Tu seorang. Okey, mai sini. Siapa nama tadi? Faiz. Faiz eh? Ha. Ni betul-betul rela eh? Ha, dah habis fikir eh? Dah. Oh, asal mana? Kelantan. Ni pakai baju Terengganu. Kecelaruan identiti. Oh, ada bawah dia. Okay. Baik. Okay, buka ni dulu. Tengok. Dia tak salah eh kalau kita dalam praktikal ni mayat bantu kita. Tak salah. Okay, lagi. Dalam set ni, kalau beli dekat luar, set pengurusan jenazah dia lain-lain. Kain dulu. Apa nama? Sekejap. Keluarkan semua. Okay. Boleh dah set bungkus macam ni. Kalau dalam set pengurusan jenazah yang lain, dia hanya sediakan peralatan-peralatan saja yang biasa guna. Biasanya dia akan minta juga, kalau kita nak mandikan mayat, tukang mandi akan tanya, ada tak kain tuala? Ada tak kain batik? Ni standard orang akan tanya. Tapi dalam set ni kami sediakan semua, kain tuala, kain batik, bukan batik lah, kita ganti dengan kain hijau macam ni untuk tutup mayat. Jadi tak perlulah kita tanya waris time macam tu kan. Orang dah tak boleh fikir dengan baik, kita tolok, kita mudahkan dia lagi.
Okey. Saya ingat ni set ni yang dah pernah digunakan. Tapi praktikal lah. Bukannya mayat betul. Sebab tu dia bungkus macam ni. Okey, berapa butas tali diperlukan untuk ikat jenazah? Tiga. Empat. Berapa lagi? Bukan yang yang sebelum mandi tadi. Nak butaskan kapan ni? Berapa butas tali? Lima. Okey, mai. Tolong. Siapa seorang lagi? Baik, belum lagi nak betang. Tak sabar dia. Nah, tolong betang seorang. Kesana sikit, kesana sikit. Okey. Atas sikit. Okey. Tu bahagian kepala lah kita letak. Okey. Ni bahagian. Okey, kita buat ni lah. Kepala dekat sini nanti. Bahagian kaki, bahagian lutut. Nah, tolong pegang. Okey, jangan jauh sangat. Kaki dengan lutut tak jauh pun. Okey, ni. Okey, ni bahagian pinggang dia. Ni, bahagian tangan dia. Dan last sekali, bahagian kepala dia. Kat bunjut kepala tu. Okey. Baik, kita terus bentang kain kafan. Okey, saya tegangkan nanti satu. Saya nak tutup ni dulu. Okey, pernah bentang. Terus bentang. Memanjang. Dalam set ni, kain kapan semua dah siap potong. Berang. Panjang kain kapan ni, kalau ikut meter, 2.5 meter. Standard size dewasa. Ya. Kalau kita nak ukur, contohnya beli kain kapan yang belum siap potong. Macam mana nak ukur? Mayat tu kita kira ketinggian. Kita ukur ketinggian dia. Daripada hujung kepala sampai hujung kaki. Ukur guna tali. Dan jangan potong kain kapan panjang tu saja. Lebihkan sedikit sehasta. Supaya nak buat bunjut atas dengan bunjut bawah. Ha, senang. Ya, kena buat macam tu. Gula-gula hack pun ada hujung atas, hujung bawah kan. Plastik tu kan. Ini kan pula mayat. Janganlah kita kedekut kain. Baik. Satu lapis kain. Okey, kemudian lapisan yang kedua. Nah, kita akan buat standard. Tak payah tabur cendana ke apa baru lagi. Buat macam ni saja. Terus lapis yang kedua. Sebelum kita nak mandi jenazah, kena sediakan pakaian dia dulu. Yang ni pakaian dia. Ha, kalau tidak, dah mandi jenazah, baru nak bertang kain kapan, menggigil mayat tu sejuk. Baik. Ha, macam kita lah, sebelum kita nak mandi, kalau kita nak pakai baju, kenalah sediakan baju dulu, gosok dulu siap-siap. Takkan nak keluar bila air berkemban, time tu lah cari streka, time tu lah cari apa kan. Ha, biasa buat kan. Baik. Ha, ini kain kemban. Okey, baik. Cuba butang ni. Okey. Ini kain ni, kain yang ketiga. Dalam set ni, dia bagi tiga set kain yang sama saiz. Cuma, kain ketiga ni, saya akan buat baju. Dua lapis kain kat bawah. Kalau orang tak nak buat baju, dia akan jadi tiga lapis terus. Okey, jadi sebabkan saya nak buat baju yang sesuai untuk lelaki dan perempuan, maka saya akan guna kain yang ketiga ni. Okey, caranya macam mana? Ni dah siap potong ni. Tapi yang kalau ikut asalnya belum potong lagi. Cara nak potong macam mana? Okey, kita lipat kain ni. Lipat dua ni kain sama saiz dengan yang dua lain kain tadi. 2.5 meter juga. Bila lipat dua macam ni, kemudian, tekan jap. Okey. Kita lipat lagi dua. Macam ni. Dia akan jadi macam ni. Kemudian kita gunting bucu dia. Bawa baju. Bila buka, dia akan jadi macam ni. Dan kita buka bahagian kuala dia. Ha, boleh bayangkan tak? Kuala dia. Maknanya dah jadi baju kat sini. Ya. Ha. Kain yang sama saiz dengan dua layar ni. Tapi kita lipat dua, lipat lagi dua, gunting bucu dia, buat kola untuk buat baju. Ha, tu katanya, kalau mandi mayat ni kena tahu jahitan, kan? Kubahan, make up, ha, ni semua kena buat.
Okey, cara nak bentang pula. Okey, sini kita buat kepala dia. Kita ambil kapas dulu. Mana kapas yang dah buka? Okey. Kapas dia. Kita ambil sedikit kapas. Kita bentangkan. Okey. Kita buat huruf T. Ha. Ni kepala dia. Jangan buat kat ujung-ujung. Ni ujung ni nak buat bunjut. Okey, kita letak kapas kat sini. Kemudian bentang kapas memanjang macam saya kata tadi huruf T. Ikut pada keadaan mayat. Kalau badan dia besar, buat double. Sini satu, sini satu. Okey. Kemudian kita ambil lah barang-barang tadi. Kapur baru, sebut jenana ke apa, taburkan secukup rasa. Saya tak buat banyak lah pasal kesian kat dia. Kadang-kadang kawan bilik tak bagi masuk. Oh, tidur luar kan. Jadi kita taburkan banyak-banyak kalau jenazah yang betul. Dah siap tabur, letaklah rencah apa kita letak. Cendana, kapur baru, sekapur ke. Tabur je banyak kat sini. Daun pandan, kita racik-racik daun pandan. Tu wangian juga ya. Kemudian okey. Mana baju tadi? Ni eh. Okey, ambil, buka. Pegang, pegang tu. Okey, bahagian yang kola ni, yang atas ni, okey kita akan buat kat atas. Okey, pegang ujung ni. Bentang bahagian yang kita buat baju kepala tadi, kita yang lubang tu, pegang tu. Buat tepat-tepat kat kepala dia gini. Ha, macam ni. Bentang. Okey, yang lebih ni kita lipat, ambil ujung. Ambil ujung tadi. Ni lipat. Lipat tengah gini. Ha. Okey, kemaskan dia. Okey, lipat lagi. Lagi. Okey, lebih kurang macam ni. Okey, kita dah buat macam ni. Baik. Disebabkan kita guna tempat yang sama macam ni. Jadi okey, ni je peraturan dia. Mana nak bentang kain kapan lelaki perempuan macam ni je cara dia. Senang. 5 utas tali kat bawah, 2 helai kain 2.5 2.5. Kemudian baju satu saiz 2.5 juga, kita lipat 2, lipat lagi 2, gunting bucu dia, buat collar, bentang atas ni, letak kapas dulu dalam bentuk T, tabur cendana kau barus, lepas tu letak baju ni. Siap. Inilah kain kapan. Kemudian nak mandikan jenazah. Okey, saya guna kat tempat yang sama, maka saya lipat dulu. Okey, lipat dulu. Lipat macam ni. Lipat tengah. Okey, baik. Kita bayangkan ni tempat mandi mayat pula. Silakan mayat dengan terhormat. Baik. Okey. Kita nak mandikan jenazah ni. Kita bentang dulu kain, tutup. Kan nampak pucuk curak ni. Kan pucuk bukan main serabut je ni kan. Tapi tutup lah. Baik. Oh, seronok dah tidur kan. Ni siapa punya tak kain tudung dia. Minjam lah kejap eh. Okey. Bahan-bahannya adalah okay. Balgi, dayo. Ada ni dong. Okey, kita campur kapur baru kat dalam ni. Sebut cendana sedikit, cukup rasa. Air mawar, dan benda-benda lain. Nak perah air limun tu, nak letak apa-apa sajalah bahan-bahan sifir yang lain, boleh. Satu baldi cukup. Kalau cara orang lama, dia buat lain-lain. Okey, ni satu baldi kapur baru. Ini satu baldi cendana. Ini satu baldi air bidara. Macam-macam, banyak baldi. Sebab itulah mandi mayat kalau jangan lama, 1 hingga 2 jam. Tak apa digotek pun tak tahu lah. Lama. Padahal mandi mayat ni 15 minit ke 20 minit je. Bila saya perhatikan rupa-rupanya kita punya orang Melayu ni teliti. Orang cakap meratakan. Tak kerajaan ni telah buku pun dia rata kan. Ya Allah, dia ambil pencuk gigi. Ya Allah, haa, tak pernah potong. Kan? Ha, benda saya tak payah. Telinga nak kuih wak pun. Benda tak perlu ya. Baik. Bahan tadi campurkan dengan air penuh daun kain. Sehingga naik bau warna dan rasa.
Ini kita panggil air apa? Air sembilan. Tuan-tuan tak pernah. Air sembilan. Sebab apa orang panggil air sembilan? Bukan sebab apa asal daripada negeri sembilan. Tak ada permana. Tapi sebab sembilan kali diuruskan. Tiga dekat tengah, tiga dekat kanan, tiga dekat kiri. Jadi sembilan. Kau terlebih sepuluh macam mana? Itu yang ke sepuluh bang. Alamak. Kau balik itu. Tak payah. Sembilan ni tujuannya nombor ganjil. Kan yang ganjil tu Allah tu ganjil, sepuluh yang ganjil. Jadi kita ambil sembilan itu saja. Terlebih sepuluh tu, tu kurang lapan tu tak ada masalah. Air sembilan ni adalah jurusan terakhir. Kita bantu siap-siap, tapi jurusan yang terakhir. Letak tepi dulu. Simpan dia dulu. Kemudian ambil kain perca macam ni. Dalam set ni kita sediakan kain yang perca macam ni. Kita siap bulu tangan dengan sini. Tiga lain tak sedih. Kemudian ambil sabun. Itulah sabun banyak. Sabun banyak. Kemudian tuang air. Bantu air sabun. Ini dia faham. Okay. Kemudian tukar mandi utama ni, ni tak ada baju yang keluar ni, dia ada kainnya. Tukar mandi utama, dia kena duduk sebelah kiri mayat. Ni sebelah kanan kiri. Kanan kan? Tak sesuai duduk sebelah kanan. Sebab apa? Dia nak mencebok guna tangi. Macam mana saya nak cebok macam ni? Ketia-tia kan? Nak mencebok. Jadi kedudukan sebenarnya ialah sebelah kiri. Okay? Itu kena maklum awal. Jumlah mandi mayat, berapa orang? Jumlah orang yang mayat. Paling cantik tiga orang atau paling ramai lima orang. Jangan lebih daripada itu. Bukan memudahkan, menyusahkan. Ada kes yang ramai lah. Biasanya kalau Indonesia meninggal, dia pun dia buat. Semua datang naik bumi. Saya datang kat minyak itu, dia buat 30 orang. Dalam rumah ramai macam bukan mandi ni. Tolong keluar, saya tak nak ramai. Saya nak 3 orang saja keluarga yang terdekat. Ya, kami ni keluarga terdekat. Semuanya keluarga terdekat. Kamu siapa? Saya ni iparnya. Kamu duainya. Kamu piumnya. Ini bukan dekat-dekat. Dekat-dekat ni anak-anak dia. Semua tak nak keluar. Saya kata lagi keluar pun tak nak keluar. Kalau tak nak keluar, saya keluar. Bawalah offset dia. Biar kami keluar. Akhirnya bincang-bincang bergaduh-gaduh. Sebab mungkin orang-orang yang saya yang keluar tiga orang, 27 orang pedang. Ni ke mana ni kan? Degil berpasal, dah sekali bincang-bincang. Akhirnya keluarlah 10 orang pun tinggallah 10 orang. Ni yang paling degil, saya tak nak keluar. Bila ramai-ramai, dia jadi masalah. Kita dah bilas air, sabun. Kita bilaslah air sini. Bila-bila, dia siapa lagi atas. Kita bilas aja, dia sabun kat bawah. Bila nak habis ni? Apa benda ni menyusahkan. Sekarang jalan je. Baik, tengok gambar tu. Masa nak mandikan jenazah, aurat jenazah kita kena jaga. Lelaki antara susat juga putus. Kalau perempuan hujung rambut sampai hujung kaki, tapi dalam bak mandi mayat, kita tutup aurat yang besar saja. Apa ni? Dada dia sampai lutut. Kalau jalan perempuan. Lelaki tak boleh jaga dada. Perempuan tak boleh. Kan? Sebab tu masa mandikan jenazah perempuan, dia kena tangan dia saja kat bawah. Dia tak boleh celak. Ya? Kalau kondan macam mana? Dia dah kondan, siapa yang kena mandikan? Ini kondan yang dah siap potong-potong. Bukan potong-potong. Dah siap dia punya frame tu. Potong habis kat bawah tu, lepas tu pula tambah yang atas tu. Macam mana? Siapa nak meneruskan? Ya ke lelaki? Sebidik perempuan ni. Betul lah, tetap kembali berfitrah dia lelaki. Orang lelaki diuruskan. Sebab dia lelaki. Walaupun pun dia perempuan. Saya pernah uruskan jalan perempuan. Tapi masalah ni macam mana batas aurat ni. Tetap pusat ni dia lutut hukum dia. Tapi dia kerana dia dah mengubah bentuk dia macam perempuan. Dari segi adabnya kita kena jaga air tu. Tutup bahagian dada dia. Sebab kalau tak tutup dada dia, akan datang buah musibah. Ada musibah juga. Musibah yang pertama, kalau kita dedahkan air dia kan, orang akan nampak, macam itu apa dia. Mengairkan dia. Jangan kita berdosa dengan dia. Musibah yang kedua, bila mana saya ke kamar ni nak basuh badan dia,
Ustaz, kenapa lama-lama kat situ? Fitnah kat kita. Jadi kita jangan buat macam tu, kan? Kita nak mandi kan, niat kita tak layak. Tapi orang fikir macam tu, maka tutup auratnya sesuai dengan keadaan. Ya? Tapi kalau gambar ni, kenapa saya tutup daripada tekak dia sampai ke kaki? Sebab ni mayat hidup. Masa gambar tu ambil, mayat hidup lagi. Oh, main, mana main? Oh, cabut pula. Patut orang komplain ni, tak dengar tu dia. Ada bising dah orang tu kan. Berapa ramai tengok tu? Nah, satu lebih. Lagi ramai tau. Malaikat-malaikat kat sini lagi ramai. Kan? Baik. Bila nak usah jatah? Okay, next. Oh, tak ada orang next. Okay. Masa nak mandikan jenazah juga, okey, air yang kita gunakan jangan terlalu laju, jangan terlalu perlahan. Kalau laju sangat, dah macam basuh kereta kita buat. Jangan menyakiti badan mayat, jangan. Kalau slow sangat pula, menyakiti hati kita. Kan, picit kat ujung kan, sangat tajam. Tak boleh. Biar sederhana, slow sederhana. Ayo dik. Lepas tu tukar mandi mayat ni biar kalangan keluarga. Dia akan buat penuh kasih sayang. Masa nak mandikan jenazah ayah dia, keluarga ni dia akan buat sopan santun. Kadang-kadang ustaz nak mandi pun dia akan tegur. Ustaz slow-slow ya. Ya. Ustaz slow-slow ya ya. Ustaz kau buat sendirilah. Ada juga macam tu ya. Cerewet sangat. Ada juga yang penuh dengan dramatik. Nak mandi mayat ni, ya Allah, inilah tangan yang dulu suapkan aku makan. Cium. Sampai inilah kaki yang bawa aku ke sekolah. Ya Allah, memang dengan penuh sopan santunnya adab dia. Tapi yang sakit hati kita bila nak habis ni kan. Ha, itu dia. Tapi anak-anak dia akan buat lemah lembut. Ya, kalau orang luar, dia buat juga tapi tak selembut anak-anak. Semangat kan. Ha, tak adalah sampai macam tu. Tapi biasanya tidak selembut anak-anak dia akan buat. Jadi kita nak mandi mayat ni, air sabun tadi dah ada. Okay, katakanlah ni paip. Okay. Mula-mula adab kita nak mandikan mayat, kena tahu nama dia. Tapi jangan tanya nama siapa. Kok dia menjawab tak cukup tanah kau lari kan. Jangan tanya dia. Tanya waris dia. Okay, mana waris dia? Macam ni. Warisnya duduk belakang. Sedih sangat kan. Okay, nama siapa? Faiz. Faiz ni. Ni arwah ni? Okey. Faiz bin? Okey. Ha, tanya dia. Kalau tak ingat, biasanya adab kita ialah bin kepada mak. Ini sunnah. Bin kepada ibu dia. Kadang orang tak ingat nama mak dia siapa, tak tahulah. Bin kepada Hawa. Hawa isteri kepada Nabi Adam. Ha, tu dia. Tapi kalau tak sebut pun tak ada masalah. Ni adab saja. Ya? Maka niat dia yang penting. Sahaja aku mandikan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Cuba ikut balik. Itu saja penting. Dalam hati. Tak payah kuat-kuat. Sahaja aku. Itu tadika. Dalam hati. Mulakan dengan kepala dia. Kita lalukan air. Macam mana kita mandi wajib. Kalau buka syawur. Seram. Air kan ratakan air. Macam itulah dia. Ratakan air cecila rambut dia ni apa semua. Oi, berkrim je kan. Terjelah mulut tu semua. Jangan masukkan paip ke hidung. Zah, pun jangan eh. Kita picit je hidung dia tu. Dia keluarkan apa? Kita korek bagian luar hidung dia saja. Jangan kita tumbat air. Gigi dia tu kita buka, keluarkan kahak-kahak semua. Celah-celah air ni semua kan. Itu celah jari, kita angkat tangan dia, celah-celah jari ni ratakan air je. Air saja kita lalukan sampai ke sana semua. Kita kat kain ni semua sampai tapak kaki kita belah-belah jari kita angkat sikit sampai atas ni semua dah rata dengan air. Okey, kita pun bahagi tugas. Okey, tiga orang tadi pegang ambil air ni, kain ni, buat tiga lain. Okey, tugas dia ratakan sabun. Ni sabun ni, sapu. Sabun sekali jalan je. Tak payah kita ni bukan spa nak buang daki kan. Ha, tak payah. Sekali jalan je, gosok je kan. Sambil orang gosok sabun kat situ, tukar mandi mayat yang utama ni lah dia kena cebok jenazah tadi. Tu kata kena duduk sebelah kiri. Okey, dia pakai sarung tangan, pakai kain putih ni.
Sebab kain putih ni boleh tengok jenazah ni ada aurat, ada apa, ada najis ataupun tidak, kan? Okey, disebut. Okey, saya malas nak sebab sana, eh. Jadi macam ni kekok. Jadi saya anggaplah ni tangki. Anggaplah, eh. Senang. Bila kita nak bas ni, okey, pahit kita lalu kat bawah. Jangan risau, eh, bukan betul-betul. Don't try this at home, eh. Okey, kita bukakan bahagian kaki dia. Ha. Tolong bagi dia sambung sikit. Okey. Kita mandikan jenazah. Tangan kiri kita masuk. Baik, masuk. Okey, bersih. Kita ambil bahagian dubur dia, kita apa nama, gosok-gosok, tengok ada najis ke tidak. Di sini kita boleh nampak. Oh, ada lah. Boleh tengok-tengok. Bersihkan, tengok, oh, ada lagi. Boleh tekan perut dia. Urut perut dia sebelah kiri. Sebab belah kiri inilah kantung najis kita. Urut perlahan-lahan. Ada sebagian orang bukan setakat urut, dia canai, kan. Ui, banyak najis ni. Sob, kan. Tom, kan. Jangan buat macam tu, menyakit badan mayat, ya. Ada setengah orang dia angkat mayat. Angkat sikit tak apa. Tapi ada orang tu dia duduk dengan mayat. Ya Allah, sampai tak dilipat mayat tu, kan. Jangan kita buat macam tu, ya. Najis tu kita buat. Okey, tengok, tutup jap. Kemudian kita tengok najis. Oh, ada lagi. Boleh tak tukar mani mayat, tengok aurat semati? Saya tukar soalan. Boleh tak Tok Mudim yang sunatkan orang tengok aurat orang? Hukumnya haram. Tak boleh. Suka-suka hati je. Kau dah sunat ke belum tengok? Haramlah hukum dia. Orang tu lalu-lalang tak terpasal-pasal tak tengok orang punya. Tapi time sunat kena tengok lah. Tak tengok berangkat ke hospital. Kan? Nah, tak boleh tengok ni. Jadi, tam, kan? PPYM pergi. Jadi maksudnya kat sini, boleh tengok atas sebab tertentu. Keperluan. Macam tu juga tukar mandi mayat. Boleh tengok atas keperluan. Dia nak tengok. Oh, ada najis lagi ni. Tengok. Okay. Boleh atas keperluan. Bukan saja-saja tengok. Oh. Itu berdosa. Tak boleh. Ya? Atas keperluan saja. Jadi bila dah pasti tak ada najis, tak payah gunakan yang lain. Oh, ni dah. Buang. Ni buang. Banyak orang macam tu. Membazir. Kain yang sama dia je. Kita bersihkan air je. Ada najis, kita bersih air. Dia kadang-kadang dia salah konsep dengan istinjak. Istinjak kalau guna barang sama tak boleh. Tapi ni air kita ada. Kita bersihkan lah. Sekejap, bersihkan. Sampai dah tak ada, okey, clear, okey, tutup. Bilas balik air tadi. Mana kan bilas balik. Bilas sabun tadi tu sampailah kulit mayat ni jadi kesat balik. Maknanya tak ada air sabun lah. Okey, semua dah clear. Bahagian atas selesai. Kemudian kita nak pusingkan jenazah. Cara dia macam mana? Contohnya nak pusing sebelah sini. Tangan dia sebelah sini kita luruskan. Sebelum nak pusingkan jenazah, kita kena lebihkan kain ni. Sebab kalau tidak, dia akan nampak bahagian punggung. Lebihkan sebelah sana. Kita tarik sikit, lebihkan sebelah sana. Ha, macam tu. Jadi, tangan dia ni kita luruskan ke sini. Kita ambil tangan dia, pegang pergelangan dia tadi. Pergelangan tangan. Okey, kita akan miringkan dia. Automatik, mayat ni akan mengiring macam ni. Pegang macam ni. Pegang tangan dia, pegang pinggang dia. Automatik tutup aurat. Jadi, kita pun orang sebelah sana bersihkan. Daripada kepala dia semua sampai kaki, ambil sabun, bilas sekali jalan. Kemudian jirus balik air sampai hilang habis semua. Kalau ada sabun-sabun bawah ni, kita tembak dengan air. Saya bersihkan sabun bawah ni supaya bila dia baring tak melekat balik sabun tadi. Dah selesai, ok, letak balik perlahan. Ok, senang nak uruskan mayat ni. Dan kemudian belah sini pula kita lebihkan yang sini. Tangan sana lurus. Tangan sini orang sebelah sana pula sambut. Kita pusingkan dia. Begini. Tengok. Kan senang, kan? Ha. Lepas tu kita bilas air semua sampai bawah ni. Buka sikit kain ni. Biar air tu kena kat dia semua. Kita sabun macam tadi. Sabun. Kemudian bilas balik air. Bila semua. Sabun kat bawah ni kita bersihkan. Tolak. Biasanya bila mengiring sana sini tu, air akan keluar melalui hidung dan mulut. Jadi cara dia macam mana? Kita ambil pipe air ni tadi, kita sumbat kat apa, kita letak kat tepi hidung dia. Sambil tu kita picit-picit hidung dia supaya keluar kahak ke apa ke, korek sikit mulut dia. Okey. Baik. Tu cara dia, maknanya kita sambil-sambil bersihkan, buang kahak semua.
Dah selesai dah mandi jenazah. Tu saja, ratakan air saja. Kemudian time ni lah kita nak wudukkan mayat. Okey, wudukkan mayat. Sahaja aku mewudukkan jenazah ini kerana Allah Ta'ala, simple saja. Wuduk ni hukumnya sunat, itu bukan wajib. Tak buat pun tak apa, tapi kalau buat, pahala sunat dapat pada kita, bukan pada si mati. Macam mana? Wuduk, kita ratakan air semua, semua kemudian tangan semua, kanan kiri, muka dia, telinga kanan, telinga kiri, kaki kanan, kiri. Dapatlah pahala sunat wuduk, ya. Kemudian waktu ni lah kita nak apa nama, siram air sembilan tadi. Kita tutup badan dia. Kalau kain tu labuh sikit, tutup kepala dia. Okey, ambil air sembilan tadi. Kita menjurus. Ambil air tadi, selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tak kisah bahawa banyak pun air dia, bilangan dia, tak kisah. Time ni kita panggil waris dia. Nah. Selawat. Siram. Bagi daripada kepala. Kita kena bagi peluang pada waris-waris dia untuk buat jasa yang terakhir. Okey. Tak ambil lagi ni. Dia kena berlakon betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, bawa. Nah, waris dia Rin. Bagi dia wariskan. Dia dah tahu dah trik kan? Tak, ni ni dah habis dah. Sudah kan. Okey, selawat eh. Panggillah isteri dia ke apa, time ni bagi peluang anak-anak dia semua kan. Ini jasa terakhir. Sampai hari ni habis. Selesai. Tak payah kita nak bilas lain dah. Biar je wangian tu melekat, kita ambil kain tuala. Okey, tuala ni kita ambil, kita lap. Sebelum nak lap, tukar kain yang lain. Ambil kain lain. Okey, ni kain yang kering. Letak dulu, tutup, ambil kain yang basah tadi. Tarik. Jangan sampai aurat dia terdedah. Okey. Macam tu. Kemudian kita ambil kain, lap. Tekap-tekap saja. Nak mandikan je, nak lap je lah tadi. Bukan macam kita lepas mandi. Macam ni kan. Tersiat kulit dia nanti. Jangan macam ni. Tekap-tekap saja. Lap sikit. Semua lap-lap muka dia semua. Sampai belakang habis bawah. Kemudian kita pusingkan jenazah. Cara yang sama, lebihkan kain sana. Kita mengiringkan mayat. Kita lap belakang dia. Lap. Tekap-tekap. Sampai bawah. Lap bagian bawah ni. Ni, air-air ni. Supaya bila baring, tak melekat balik air tu. Okey, baring. Kemudian sebelah sini pula. Okey, ngiring sana. Tengok. Dia sendiri yang lihkan. Kita lap semua kering-kering semua. Lap bawah. Biasanya air akan keluar ikut hidung dan mulut. Itu biasa. Kita ambil kain towel ni, kita picit-picit-picit hidung dia. Sampailah air dah kering. Okey, letak balik. Bering. Okey. Dah selesai mandi jenazah dan lap. Kemudian, ambil satu kain yang lain. Kain kemban nama dia. Kain kemban ni, saiz dia paling cantik ialah di antara kepala sampai kaki. Sebab senang orang nak angkat. Ataupun sekurang-kurangnya daripada leher, bahu ni sampai kaki. Okay, contoh ya, yang ni. Dalam set ni dia dah siap potong dah. Kain kemban ni bidang 60 juga. Saiz daripada bahu sampai ke kaki. Okay, kita gulung-gulung-gulung sampai setengah macam ni. Okay, kita pusingkan jenazah. Cuba pusingkan banyak. Pusing. Perlahan. Okay, kita bentangkan kain ni kat bawah dia. Okay. Kemudian kita baring balik banyak-banyak. Ambil sebelah sini. Okay, keluarkan. Ambil tu. Automatik dia dah dekat bawah. Jadi, kalau jenazah tu perempuan sekalipun, orang tak payah angkat. Okay, kiam. Orang tak payah angkat badan dia. Kita ambil kain yang lebih sikit. Tutup. Tutup atas badan dia, bawah badan dia. Tutup. 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 Tutup bawah. Okay. Jadi, orang tak nampak aurat dia. Time ni lah orang perempuan panggil orang lelaki tolong angkat. Pegang saja kain ni. Okay, mari tolong angkat. Tolong. Mai ramai-ramai sikit. Tolong ya. Mai anak-anak cepat tolong. Buat apa nak tengok saja. Mai anak-anak lagi. Support kepala dia. Okey. Pegang ni. Okey, bawa. Okey. Ke ni ni, gulung-gulung sikit. Kepala dia sambut. Jangan biar tergantung je tu. Bawa ke sana dulu. Angkat letak sana dulu.
Siapa kepala dia? Kepala dia pegang. Satu, dua, up. Okey, sana. Bawa sana. Innalillah wa la ruju'un. Okey, letak situ dulu. Okey, jangan bergerak. Jangan alihkan dia lagi. Okey, kita bentang ni sekejap. Kita nak bentang. Okey. Atas kita kaki. Okey, tak apa jadi. Tak tahu biar jadi. Biar jadi. Okey, angkat balik. Letak kepala sini. Kita angkat, adjust kepala dia betul-betul dekat lubang sini. Jaga, 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 jaga. Angkat banyak, elok-elok, elok-elok banyak tu, elok-elok. Ya Allah, kasihannya dia, ya Allah. Alhamdulillah. Okey, orang lelaki tolong keluar, tolong keluar. Ha, macam tu. Kalau perempuan pun. Ya? Ha. Kemudian, kita pun cara nak tutup jenazah macam mana? Okey, ambil kain. Tutup, tutup aurat dia first. Okey, tutup. Ha, tutup, kemudian kita tarik kain ni. Allah, ada lagi punya. Okey, ambil bawa keluar. Yang penting kita tutup dulu bagian dia. Ha, tutup. Macam tu keadaan dia. Ha, dia dah siap kemban. Orang tak nampak aurat dia. Tapi ada juga style orang perempuan, dia nak pasang cawat dulu. Ha, tu orang kampung lah biasanya. Terpulang. Nak pakai cawat ke pampers ke apa ke tak kisah. Kan? Ha. Baik. Kemudian bila kita dah buat macam ni, okay. Kita dah ni kemas. Okey, alhamdulillah. Time ni lah kita nak letak kapas pun boleh. Okey, contoh ni kapas ni kan. Kita nak letak kapas dekat badan dia. Macam ni. Letak kapas. Bentanglah kapas, tabur kapas, kapas sampai bawah. Sekarang ni saya tak buat lah, berpeluh dia nanti. Macam spa tau. Ha. Jadi kita buat macam ni sampai ke bawah. Okey, ada orang buat macam ni, ada orang yang suka buat melintang macam ni. Tak kisah apa cara pun. Okey, bila dah letak kapas, kemudian kita ambil lah baju tadi. Ha, tolong angkat baju tu. Tutup. Ini onding tadi kan? Ha, tengok, berapa lapik dia dah. Tadi dua bawah ni. Yang ni ketiga. Ni keempat. Okey. Kemudian kita ambil yang hujung ni. Pegang bucu dia atas dengan bawah. Sama kan? Tengok ya. Orang lelaki ke perempuan ke sama je keadaan dia. Kita nak tutup aurat orang perempuan sebab bahagian perempuan dada tu aurat dia juga. Maka ni lagi tebal. Tutup macam ni. Tengok automatik dada dia ni akan tebal. Dengan kapas lagi. Dengan ni lagi. Maka dah cukup menutup aurat dia sebenarnya. Ha, nampak? Di sinilah dia peranan dia. Okey. Apa lagi? Kemudian kita akan bahagian kepala dia pula. Ni banyak wayar. Macam kat hospital lah kan. Nak pergi mana. Ni ngesel. Okey. Baik. Okay. Kita buat macam mana? Okay. Buat macam ni, tutup macam ni. Okay. Saya tunjuk cara. Lipatkan saja macam tu. Nampak? Saya tunjuk sekali lagi. Ni, ni tadi. Buat macam ni. Lebih ni kita kepit saja sini. Okay, nampak eh? Okay. Kemudian buat apa lagi? Cap. Cap. Okey, kita ambil kapas lebih kurang besar macam ni. Kita lipat ujung sikit bagi kekemasan. Okey. Kapas macam ni saya suka sebab apa? Dia tak berbulu. Kapas yang satu lagi tu dia jenis bulu dia terbang-terbang. Kita tengok berbulu. Okey. Kita ambil lipat sini. Nampak. Kan comel tu. No? Kita angkat kepala dia, selitkan. Dekat bawah kepala dia. Kita letak. Dia akan jadi macam ni. Jadi rambut dia macam mana pun akan nuruk bawah kapas ni. Kemudian kita ambil kain. Kain apa nama besar macam ni. Kita nak buat tudung dia. Dalam set ni sebenarnya kain ni mayat duduk dan diam je. Kena terbuka. Okay. Dalam set ni kita kain ni sebenarnya dia sepasang. Dia satu je. Dia bersambung. Dia lebih kurang sebesar 1 meter. 1 meter kain 960.
Jadi saya potong dua, dia jadi dua. Setengah meter, setengah meter. Jadi macam mana nak buat? Okey. Kita akan guna kain ini untuk buat kain tudung dia. Orang lelaki, perempuan sama je kaedah dia. Kain besar ni, cara dia macam mana? Okey, lipat sikit ujung dia, satu lipatan. Lipatan kecil. Satu lipatan. Lipat lagi, lipatan yang kedua. Lipat lagi, lipatan yang ketiga. Tak kisah banyak lipatan pun. Okey, ambil lah macam ni, lipatan yang ketiga. Okey. Okey, saya akan ambil ni, saya letak kat sini. Dia akan jadi macam ni. Tangan kita selit. Selit saja bawah ni. Okey, baring. Tonyoh ni, tonyoh, tonyoh kan. Ha. Dia akan jadi macam ni. Nampak? Kemudian yang separuh lagi buat apa? Separuh ni kita lipat lagi kemas. Ha, satu lipatan. Kita lipat kemas-kemas. Satu lipatan. Lipatan lagi. Dia lipat kecil-kecil. Ha, lipat lagi. Okey. Sampai kita buat nah. Ha, dia akan jadi lurus panjang macam ni. Okey. Macam ni. Buat apa? Ni bawah dagu dia ni. Kita letak. Kalau mulut dia terbuka sekalipun, automatik dia akan tertarik. Grip kan dia. Huh. Letakkan bawah ni, sendal kan. Tarik je dekat sini. Ah, ha, jatuh. Automatik dia akan tertutup. Kita adjust lah tekak dah semua. Ah, jadi macam ni. Mudah ke tak? Nampak tak? Lipat tutup kat kepala dia, lipat kecil tutup kat bahagian dagu dia. Dah siap. Okey tak? Tak okey dah kan, sebab hidup lagi kan. Tekak ni sesempit kan. Nah, tu biasa. Terlonggar sikit. Okey. Boleh? Baik. Kemudian kita ambil celak. Ambil minyak wangi. Okey, ni celak ni. Ah. Maskara. Master liner. Mahal ni. Ha. Okey. Kita akan buat letak kat sini mata dia, letak kat sini mata dia. Ha, dia kata makeup kena pandai. Okey. Jangan letak eyeshadow ke apa semua kan. Ya beragak lah kan. Nah. Lebih kurang lepas tu dah letak makeup. Bukan makeup lah, letak sunnah kita, letak celak. Sunnah tu bukan dapat pahala dia, pahala tu. Pahala dapat pada kita. Kemudian ambil minyak wangi tadi. Minyak wangi, sapu minyak atas. Kat kening dia, kat mata dia, kat muka dia, semua sapu-sapu minyak. Okey, kemudian ambil kapas sedikit, gumpal-gumpal, letak kat hidung dia. Ha, macam tu cara dia. Kemudian, okey, kita ambil satu lagi kain. Okey, kain ni kami sediakan 4 kain. Sama saiz. 3 kita buat untuk basuh mayat. Satu lagi kita buat untuk tutup. Ambil kain lebih kurang kapas sebesar ni, letak atas kapas. Tak kain ni, kapas kat atas kain. Biasa orang dia letak terus kapas kat muka dia. Bila orang nak tengok muka jenazah, dia akan melekat sekali kat kapas, dekat muka dia tu. Tapi kita jangan buat macam tu. Letak kain begini. Ha. Bila orang datang nak tengok, selak je kain macam ni. Kan senyum dia tu. Tutup. Buka, tutup. Buka, tutup kan. Ha. Okey, time ni lah kita panggil waris-waris dia untuk tengok kan. Biasanya waris dia akan sedih biasalah kan. Cium. 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 Boleh dong? Ha? Boleh? Boleh. Okey, mai. Waris bongsu dia. Cium sini. Anak bongsu ni dia dapat sikit, dia kena cium betul. Cium, cium sini. Cium. Ah, macam tu. Okey, ada lagi? Mana rumah dia? Oh, tak ada. Bapak tunggal. Tak ada. Okey, semua dah selesai. Kita pun tutup. Kat mana Kelantan tadi? Kelantan kat mana? Kota Baru. Jauh ni nak pergi ni. Kalau sekarang ni time jam ni, pukul 7 sampai lagi hantar jenazah. Ambil gambar ni, hantar kat mak dia dulu. Okey, semua dah tutup. Okey, redor tutup. Okey, barulah kita tutup jenazah. Okey?
Baik, sebab dia hidup lagi, jangan tutup muka dia. Okey. Mai sini, duduk tengah ni. Okey, saya tunjuk pula cara nak tutup jenazah. Tutup jenazah ni, dia bermula, okey, abang duduk kat ujung eh. Dari ujung. Bermula daripada atas tu, sebelah kiri. Tutup belah kiri dulu. Ah, selayan yang pertama. Tutup sebelah kiri macam ni. Okey, saya tutup dulu. Ni, pegang. Ni, ni. Ni tak payah lagi. Ambil ni, letak bawah. Selit. Yang bawah tu buat punjut. Okey, yang ni tutup habis. Tapi dia hidup lagi, saya buka muka dia. Ha, pegang bagian ni. Kepul. Macam ni. Okey, eh. Baik. Sabung lagi. Ni, ambil. Ha, selit tepi tu. Kepul. Kumpul macam ni. Pegang macam ni. Ha, nampak? Okey. Ni, buat tegang sikit. Ha, cuma waktu nak kafan mayat, jangan buat ketat-ketat. Ada orang tu beria sangat, dia buat jadi nampak badan mayat tu sakit tu tak, jangan kita buat macam tu. Kain ni ibarat macam selimut putih kan, lagu tu selimut putih. Kita tidur malam-malam ada tak buat ketat-ketat, tak ada kan, letak je atas badan kan, macam tu juga kain ni, tak payah ketat-ketat. Dalam kubur dia akan longgar balik ya, jangan menyakiti badan mayat. Okey, tutup. Okey, tutup. Okey. Yang ni okay, selit. Okey, ambil. Tegangkan dia. Biar kemas. Okey. Kemudian yang ni pula penutup dia. Tutup habis lah. Boleh tutup habis. Okey. Begini. Baik. Jadi tali tu kita akan ikat. Okey, yang ni ikat dekat bahagian ni, ikat ribbon. Yang ni ikat kat tangan dia, tarik atas sikit. Ikat sebelah kiri mayat. Macam tu. Ikat sebelah kiri dia. Ikat ribbon. Bahasa dia ikat ikat tepi lah. TU air saya ikat tepi. Takkan mayat tak boleh. Ikat tepi sana. Ni ikat lutut. Ikat tepi sana. Tu ujung ikat. Ikat tepi sebelah sana, ikat ribbon. Macam tu cara dia. Dah. Dulu masuk pengakap tak? Tak ajar. PBSM. Patutlah tak belajar ikatan. Ikatan pengangkap macam mana, ikat sipul, ikat apa kan. Okey, cukup lah tu. Okey. 2, 2, 3, 4, 5. Okey. Macam tu lah kat sana. Dekat ujung kan tu. Ujung. Dekat situ bucu dia. Kemudian, okey, duduk sana dulu. Ni kita nak tahu kaedah gubahan pula. Tukar benda mayat kena tahu serba-serbi. Gubahan dia macam ni, dia tak kemas lah pasal tak tutup muka. Kalau dia tutup muka, lagi kemas. Kita urai-uraikan benda ni. Macam ni kan. Kembang-kembangkan dia. Kemudian kita simpulkan dalam ni. Itulah gubahan. Ya. Besok nak kahwin, jangan tahu gubahan kahwin saja. Gubahan mayat pun kena tahu juga. Macam tu kan. Dah, bawah gubahan dah. Kembang-kembangkan dia. Okey. Time ni lah kita ambil minyak wangi, sabu, minyak wangi semua kan. Kemudian mana air mawar tadi? Kita pun renjiskan air mawar kan. Renjis dipilis kan. Up terminum kan. Tabur je air ni sebagai wangi-wangian. Okey, baik. Dalam set ni kita ada sediakan juga kain hijau. Kain hijau ni pengganti kain batik. Kadang-kadang kalau ada kain batik lagi baik guna kain batik. Kalau tak ada, tak payah minta waris. Tolong cari kain batik. Saya nak kain batik. Tak payah. Guna kain ni saja. Tutup. Tujuan apa kain berwarna ni? Kalau kain putih berlaku pendarahan, dia mudah nampak darah. Kalau yang ni mungkin tertutup sikit laib dia. Tapi lagi cantik kain batik. Okay, tutup habis. Selit bawah. Jadi bila waris nak tengok, kita buka macam ni. Buka ni. Kat sini. Okey. Begitulah keadaan dia pengurusan jenazah ni. Ada pertanyaan? Apa dia? Kebiasaannya selepas solat selesai mandi jenazah. Dan kafan, apa kita nak buat dengan kain-kain yang telah digunakan untuk mayat itu? Macam kain kuala, kain cuci dan lain-lain itu bakar atau dalam? Baik. Kalau mayat tu tak ada apa penyakit, ni kan biasa. Kain batik tu mungkin kita boleh guna lagi. Kain tuala ke, kan? Tapi kalau ada penyakit, buang saja.
tak payah bakar lah, buang. Tapi kalau penyakit tu HIV, ada penyakit berisiko, dia kena asingkan, buang dalam tong kuning. Kalau hospital, tong kuning tu untuk bahan-bahan kimia yang teruk ni kan, buang, asingkan. Jangan kita buang sepah-sepah macam tu je, campur dengan kain apa dalam mesin yang sama, tak boleh. Benda tu nanti jangkitan kuman pada orang lain pula. Allahu a'lam. Soalan lain? Ada kakak soalan? Kalau dia kan kena tutup muka kan? Tapi kenapa nak kena buka lagi untuk orang tengok lepas? Bagi peluang pada waris dia. Kadang-kadang waris baru sampai. Oh iyalah, tapi kan sebelum tu kita dah tutup muka dia dengan kain kafan kan? Dah tutup. Biasanya kita akan buka untuk bagi ruang sebagai terakhir, tengoklah muka dia kan. Timing lah orang nak menangis ke apa kan. Ya Allah, kenapa tak tinggalkan wasiat dulu kan? Contoh kan. Okey, lain? Baik, alhamdulillah. Ya. Isteri boleh mandikan suami? Boleh. Isteri mandikan suami, suami mandikan isteri, anak lelaki mandikan mak dia, begitu juga yang lain. Boleh. Tapi dia kena ada adab. Kalau suami saja nak mandikan isteri dia, tak ada orang lain pun boleh. Tapi kalau ada orang perempuan lain, ramai-ramai perempuan, dia seorang lelaki, maka bab sulit, biarkan orang perempuan yang buat. Janganlah. Boleh, tak ada masalah dia buat, tapi adab tak kenalah. Tergamak ke dia nak cebok bini dia depan orang lain? Terkebel-kebel makcik dia tengok kan. Kita tak nak buat macam tu. Jadi biar beradab. Anak lelaki nak mandikan mak dia, tak ada orang lain, dia seorang je dia, ataupun anak lelaki je, boleh cebok mak dia. Tapi kalau ada anak perempuan, bagi anak perempuan yang buat. Tu kita kena tengok kesesuaian. Lain? Soalan? Jadi wuduk dia tak batal lah kalau isteri mandikan. Ya. Wuduk, kalau ikutkan hukum orang hidup, lelaki, suami dan isteri batal bersentuhan. Itu mazhab kita. Tapi bila meninggal, yang batal adalah wuduk orang itu. Yang mati ni tak ada hukum lagi bagi dia. Sekalipun terbatal, wuduk itu tidak wajib bagi dia. Kan orang mati tak wujud, tak wajib, sunat saja. Okey, lain? Ustaz, kalau suami mandikan isteri, batas aurat tu sama ke lain-lain tak? Suami kalau dengan isteri dia saja tak ada batas aurat pun. Tapi kalau dengan orang lain, dia kena ada adab. Okey. Macam mana nak mandikan mayat dan keras? Peti ais ke apa? Mayat keras dalam peti ais ke apa? Mandikan mayat yang dah keras. Okeylah, yang keras. Tengok pada kanan mayat lah. Kadang-kadang dia keras kan. Tangan macam ni kan. Tak boleh nak turun. Dan hantu kat imah kan. Dia dengar tangan. Kan, macam mana? Nak turun tak boleh. Tak apalah, kapan dengan tangan itu. Tengok pada kanan mayat. Kita urut-urut sendi dia. Cuba kalau kita kiamkan dia. Kalau tak boleh, dah buat semangat naik balik. Biarlah. Ikut pada keadaan yang mampu jasad tu dibuat. Okey, lain? Tayamum. Muka dan tangan je. Anggota tayamum memang tu saja. Dia tayamum misalnya dia ada tatu. Tatu kat badan dia. Mana tatu ni dia tidak boleh basuh sebab kena ada halangan kan. Yang kedua kalau cutek kuku tu. Ataupun yang ketiga berwarna rambut dia. Maka ni keadaan yang kena tayamum. Jadi cara tayamum macam mana? Lepas dalam mandi jenazah, kemudian kita tayamum. Tiga anggota saja. Dia kena guna tiga lapis kain, tiga lapis tanah yang beza. Satu, dua, tiga. Nah, debu tanah je kita ambil. Ambil yang pertama, tepuk. Satu, dua, tiga. Kita bukan nak tanah, nak debu saja. Sapu kat muka mayat. Sahaja aku tayamumkan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Tayamum ni syaratnya ialah menyapu. Dia bukan macam air merata. Air kena rata. Tayamum menyapu. Sapu je lah. Tanah, tangan yang kita kena tanah tadi, kena bersihkan. Sebab debu dia jadi mustakmal. Tak boleh guna. Tepuk debu yang kedua. Faham? Entak tu, dua, tiga. Ambil tangan kanan dia. Sapu. Pusing. Selesai. Bersihkan. Debu ketiga pula. Ambil tangan kiri dia. Sapu. Selesai. Tu je anggota tayamum. Muka dan tangan. Kalau sekalipun dia buat tatu kat kaki, alamak, yang tak boleh kena air tu kat kaki dia. Jangan buat pasal tayamum kaki. Eh. Belum ada lagi dalam kitab tayamum kaki. Jangan buat pasal. Eh. Dia tetap juga bahagian tu. Ya, Allahu a'lam. Soalan? Ustaz,
Ustaz. Kalau contoh ada satu kumpulan ekspedisi, dia pergi hutan. Dia ketuai oleh seorang lelaki, lepas tu yang lain perempuan. Tiba-tiba lelaki tu mati. Lepas tu nak tunggu bantuan, lambat lagi. Jadi macam mana batas aurat perempuan dengan lelaki tu nak urus kemayat tu? Kena biar. Biasa kalau keadaan macam tu darurat, kita akan uruskan dengan baju dulu sekali. Pakaian dulu sekali. Tak payah buka-buka lah. Terus lebih kurang saja bersihkan. Dengan pakaian tu sendirilah kita akan kebumikan mayat tu. Ya, tapi biarlah ekspedisi tu betul-betul jauh kat hutan Amazon sana. Kalau setakat hutan larut sana apa semua, tak payahlah kan. Dia kat Bukit Beroga je kan. Nak buat macam tu, kena charge membunuh pula nanti. Tadi? Kalau masih ada tatu atau warna rambut, dia kena padamkan juga. Kalau boleh padam, padamkan. Tapi tatu ni bukan tatu, kalau setakat tatu chewing gum tu tak apa kan. Boleh padam kan. Ni tatu yang ada lukis yang torih tu kan, tu tak dipadam. Jangan guna pisau sagat pula, slam, berlipat-lipat kulit tu kan. Tak boleh. Kuku pun tak boleh. Biarlah kuku dia panjang macam hantu mak lampir ke apa kan. Jangan kita potong kuku dia. Tak boleh. Rambut dia biarlah panjang macam Beyonce ke Beyonce kan. Mana Rihanna kan. Jangan kita ambil mesin potongan. Tak boleh. Bersihkan sebelum boleh. Tak boleh, tayamum. Settle masalah. Ya? Yeah? Okey lagi? Soalan lain? Kalau ada contoh pasal mandi mayat tu, kira rambut dia gugur, kulit tercabut. Ya. Rambut gugur, kuku tercabut, kulit tercabut. Kita kumpulkan dalam kafan mayat tu, kita selitkan tepi dia. Nah, bersihkan, selit tepi dia. Ya, itu keadaan dia. Okey lain? Ada? Tu dalam tu? Tak ada lah. Tak ada eh? Baik. Tu je akut. Saya ingat kesian kepada mayat ni. Kebil-kebil tu kan. Jadi sebelum kita berakhir, saya buat solat jenazah pula. Solat jenazah berapa rukun? 13 rukun. Betul ke? Jangan buat pasal. Solat jenazah tak ada rukuk, tak ada sujud. Berdiri tegak, berapa takbir? 4 rukaan. Empat takbir eh. Jangan buat hal. Orang sujud, apa hal semua tak sujud ni? Tengok kan lah. Empat takbir. Sahaja aku solat ke atas jenazah ini, empat takbir makmum kerana Allah Ta'ala. Itu saja. Allahu Akbar. Takbir pertama baca surah Al-Fatihah. Baca sampai habis. Allahu Akbar. Takbir kedua baca selawat. Pada yang ringkas, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Panjang sikit, kama salaita ala Ibrahim sampai fil alamin, na innaka hamidum majid, assalamualaikum. Belum, baru takbir yang kedua. Jangan buat pasal. Takbir ketiga, Allahu Akbar. Doa ke atas mayat lelaki, apa dia? Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu yang paling ringkas lah. Kalau jenazah perempuan, Allahumma ghafir laha warham wa'afiha wa'fu anha. Kalau jenazah ramai, dua jenazah, tiga jenazah, Allahumma ghafir lahum warham hum wa'afihi wa'fu anhum. Kalau jenazah pundan, Allahumma ghafir lahu hahum. Jangan dijamakkan semua sekali eh. Tak ada huhahum. Tetap hu juga ya. Jangan tu pasal Allah mafir lahu juga ya. Takbir yang keempat, Allahu Akbar. Doa kata semayat juga. Kalau tahu, tak tahu, kita diam pun tak apa. Diam, terdiam. Untuk-untuk di situ kan. Imam salam, kita pun salam. Tapi kalau nak baca doa, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kalau perempuan, ha'alah. Kan ramai hum. Kalau tak ingat, tengah semayang masa belajar ingat, tapi time waktu tu lupa pula. Allahumma la haula wala lain. Try lagi. Allahumma lakasumtu, lagi jauh. Tak boleh ni. Tak payahlah kita desak diri kita. Baca saja, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tu pun dah cukup dah. Kan baca tu. Tak baca pun tak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum tu selesai. Dapat pahala satu qiraat yang macam tadi pengerusi cakap dia kan. Satu qiraat bersama dengan sebesar
Bukit Uhud, cubaan Allah besar. Baik. Kemudian bawa jenazah ke kubur. Nabi sebut mengiringi jenazah ke kubur pun dapat satu kirat pahala sebesar Uhud. Apatah lagi yang tolong mengendong jenazah, apatah lagi yang tolong kebumikan, apatah lagi yang tolong mengiringkan. Benda ni lagi besar. Cuba tengok next. Saya lupa pula dah skip tadi kan. Okay, contoh eh. Ini tadi kafan. Kalau guna kapas, next, sebelum previous. Yang previous sorry. Okay. Ni kapas kalau kita kafan mayat. Okay, next. Okay, ni tadi kafan mayat. Okay, next. Solat jenazah. Okay. Okay, ke bumi. Bila buat ke bumi pula? Okay, tiga orang dia perlu duduk. Okay, duduk sini satu. Duduk berlutut. Okay, macam tu. Okay, duduk tengah. Duduk kepala. Katakanlah dia kena tiga orang masuk dalam tanah. Awal-awal. Okay, ni anggaran empat garap macam dalam tanah lah ni. Cara dia nak menyemut jenazah, tangan kanan bawah, tangan kiri atas. Sebab dia nak mengharap kiblat. Jenazah ni mesti menghadap kiblat. Ke kiblat sana, maka dia akan turun daripada sebelah sini, bawa sini. Yang ni, yang tiga orang ni kena menghadap kiblat. Okay, kita paskan jenazah. Sebelum paskan jenazah, buka dulu kain ni. Buka kain hijau yang bentuk dia okay, lipat. Okay. Lagi cantik, buka tali dia dulu. Buka. Lepas tu kita kena ikat riben. Dalam kubur kita kena longgarkan tu adab kita pada mayat. Buka. Okey, boleh eh? Dia ikat tadi kan? Macam mana? Buka sikit. Okey, longgarkan saja. Okey. Baik, kemudian caranya ialah orang atas pas pada orang bawah. Okey, sambut tangan kanan bawah. Mana kanan? Okey. Masuk. Seluk. Seluk. Masuk lagi. Masuk. Masuk. Sini. Atas sikit. Okey, tangan kiri atas. Jadi dia akan peluk mayat. Okey, turun mayat terus mengiring menghadap kiblat. Okey, giring. Macam ni. Okey, tersiksa sikit kan? Itu biasa. Okey. Baik. Ni. Ya dia. Mari. Okey, kemudian orang atas tolong paskan dia punya kepala-kepala tanah. Kepala-kepala kubur letak kat belakang. Supaya mayat tidak terlentang balik. Bila dah selesai semua, kemudian buka bahagian muka dia. Selak ke sini, selak ke sini, selak sini, selak sini sampai nampak muka dia, ciumkan kat dinding tanah tu. Kalau tak kena, ambil tanah segepal sikit, letak kat hidung dia. Tutup kain macam ni, selak je. Tutup macam tu je kain. Letak tanah, tutup. Dah selesai. Asalkan dia tidak baring balik, dah cukup dah. Okey, baringkan dia dulu. Sian dia. Okey, baik. Okey, kemudian turunkan papan lahat. Kalau papan lahat jenis tengah, turun. Kalau papan lahat jenis tepi, tepi. Dia ada kaedah tempat-tempat dia. Jadi bila kat tengah ni, tanah pertama yang kita nak jatuhkan pada papan lahat ni, jangan bagi berbunyi. Biasa orang nampak tak, orang letak tikar. Tikar ke daun ke, dia akan letak lapik. Supaya tanah jatuh tidak berbunyi pada papan. Sebab menghormati mayat. Mayat bila dalam kubur, kata Nabi, pendengarannya akan dikembalikan. Dia dengar tapak kaki kita, dia dengar perbualan kita, cuma dia tak boleh jawab saja. Sebab tu kalau kita menziarahi kubur, sunat baik kita memberi salam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Kata Nabi, sesungguhnya dalam kubur mereka menjawab, mereka mendengar dan menjawab. Cuma kita je tak dengar. Kalau kita dengar dia jawab, tak cukup tanah kita lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Jadi kita elakkan benda tu, apa nama, kita elakkan tanah tu berbunyi dengan cara letakkan tikar tanah tu. Bila dah penuh tanah tu kat tikar, tarik tikar tu perlahan, ratakan tanah, baru kambus macam biasa. Tinggikan tanah sejengkal, buat bukit, selesailah pengebumian jenazah. Simple je. Selesai nak buat talqin ke, tahlil ke, terpulang. Habis. Okay, ada soalan? Ha, solat jenazah kaib. Bagus, saya terlupa ni. Okay, saya sambil tu kita boleh lepaskan dia. Sian dia. Ya. Buka. Okay, sekejap eh. Ring dulu. Okay, kita buka perlahan. Ni, buat keluar yang tadi. Ni atas ni. Okay, solat jenazah gaib ni, dia sama, rukun dia sama macam solat jenazah. Apa tu?
Bateri je. Ha. Okay. Dia sama rukun dia macam solat jenazah yang biasa. Cuma dari segi keadaan dia. Okay, saya cerita tentang rukun dia dulu. Niat mesti diselitkan. Sahaja aku solat ke atas jenazah, siapa nama dia? Sebut. Sekian bin sekian. Okay. Jangan tutup lagi. Sebab saya nak tunjuk video nanti. Video pengawitan. Last kali nanti. Lepas tutup. Okay. Sahaja aku solat ke atas jenazah, sebut nama siapa yang kita nak solat tu. Sekolah-sekolah. Empat takbir, makmum kan Allah Ta'ala. Ataupun sendiri. Semayang rukun macam biasa. Waktu bila boleh solat jenazah gaib? Syarat pertama ialah jenazah tu mesti dah siap mandi dan kafan. Maknanya contoh macam Tok Guru Harundin meninggal di California. Jauh, kita nak pergi sana tak boleh. Kita dapat info, okay, jenazah dah siap mandi kafan. Baru boleh solat jenazah. Dia tak boleh solat jenazah selagi tak mandi dan tak kafan. Sebab tu MH370 sampai hari ini tak ada orang solat jenazah. Walaupun kerajaan dah isytiharkan mati, hartanya pun dah diagihkan, tapi tetap tak disolatkan. Kerana dia tidak dimandi dan tidak dikafankan. Itu kena faham, rukun dia tu kena ikut juga. Jadi itu syarat dia, dan dia boleh berlaku sama ada di masjid, di rumah ataupun di tepi kubur semati. Ini pun sunnah juga. Ketika sahabat Rasulullah, seorang penjaga masjid meninggal dunia, Nabi tanya, mana pergi perempuan tu? Dah meninggal Rasulullah. Nabi pergi kat kuburnya, Nabi solat di tepi kuburnya. Ini juga sunnah solat jenazah. Ya. Itu boleh. Itu solat jenazah gaib nama dia. Tempoh dia berapa lama? Sebulan setelah kematian dia. Sampai sebulan. Daripada hari pertama meninggal sampai sebulan. Sebab peristiwa Rasulullah pergi ziarah kubur orang tadi tu dalam tempoh berlaku sebulan juga. Maka ulama mazhab Asy-Syafi'i kata tempoh yang kita ambil pun sebulan juga, tak lebih daripada tu. Ya. Okey, lain daripada tu hanya buat tahlil dan doa sajalah. Mungkin awak alam. Soalan lain, ini lipat. Pasal itu lipat. Ah? Ha? Solat jenazah boleh buat beberapa kali, tak kisah banyak kali pun. Itu juga satu sunnah. Ketika Rasulullah wafat, Nabi kata, pernah ditanya kepadanya. Abu Bakar tanya, ya Rasulullah sebelum dia wafat, jika kau meninggal, siapa yang akan solatkan kau? Kata Rasulullah, mula-mula meninggal, kalian tinggalkan aku bersendirian kerana Allah Ta'ala akan bersama aku. Kemudian malaikat-malaikatnya. Kemudian Ahlul Bait, keluarga-keluarga Rasulullah. Kemudian salah sahabat-sahabat yang terdekat. Kemudian jemaah kaum muslimin. Kemudian jemaah muslimat. Nah, maknanya Rasulullah berkali-kali kerana faktor ruang dan sebagainya. Jadi solat jenazah boleh buat banyak kali, tapi dengan syarat bukan orang yang sama. Kita dah solat dah tadi, nak solat sekali lagi. Ini bukan satu sunnah. Ya, dia kena orang yang lain yang solatkan. Okey, lain? Ada soalan lain? Ha, tak ada. Alhamdulillah. Jadi saya ingat sekarang itulah perkongsian kita. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah kan? Untuk TV eh. Kita terpas baik tu. Habis? Weh, masuk juga tadi. Dah kata dah tadi.